Oh indahnya hidupku saat bersamamu. Semua, balik lagi ya di channel ini. Kali ini saya akan berikan tutorial gitar lagunya Gamma, satu yang berjudul 1 atau 2. Oke, kita bermain dari chord gampang ya, nada dasar C. Kalau chord aslinya dari nada dasar D, turun satu nada. Oke, karena chordnya gampang, pasti pemula juga tahu bentuk-bentuk chordnya. Langsung aja ke cara strumming atau genjrengannya. Jadi cara strumming atau genjrengannya kayak gini. Hanya seperti itu. Down, up, slap, up. Slap itu jempol belakang ini dipukulkan di senar bassnya. Gitu. Jadi down, up, slap, up. Tapi dimainkan nggak putus-putus ya, sehingga iramanya seperti ini. Oke, semoga teman-teman memahaminya. Langsung aja kita di bagian intronya. Seperti itu ya. Kita ke bagian lagu yang pertama. Oh indahnya hidupku saat bersamamu, dan sakitnya hatiku setelah kau duakan cintaku. Oh sungguh tak kusangka di bagian pre-chorus. Liriknya, setelah ku tahu kau bagi cintaku, betapa sakitnya rasa di hatiku. Aku pun tak tahu aku cinta dia dan dirimu. Di bagian ref, satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau cinta. Dua atau satu, pilih dia atau kamu, aku tak tahu. Karena diriku bingung harus pilih dia atau dirimu. Habis itu diulang lagi di bagian verse yang kedua ya. Sungguh tak kusangka. Terus di langsung ke bagian ref. Habis di bagian ref terus ada part musiknya. Chordnya seperti ini. Chord yang seperti itu terus di bagian pre-chorus ya. Setelah ku tahu, dan diulang lagi di bagian ref. Oke teman-teman, hanya seperti itu ya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar gitar. Terima kasih.